tengah masak tu. Dia ni tahu makan je. Lepas tu, okey, kita buat macam ini. Kita lawan. Siapa boleh sentuh dia, kata kita betting, ada hadiah. Kata dia, Rahim, alah ni kita muka Ramli, muka kayu. Rahim punya style lah. Muka kayu, baiklah. Mak pun sambut. Ya, dalam kau tu muka kayu. Main bola pun tak reti. Mak tu cekak bola kan. Mahir bola. Kata aku tak cekak bola, tapi mak kata kau tu badan je tegak. Apa ni, apa, masa sana sini. Kau kerambit pun tak reti main ke. Silat lah, boleh tumbangkan kau. Mak dia senyap lah ketawa. Okey, siapa boleh pegang dia? Kata dia, Rahim. Saya belanja makan seminggu. Semua orang. Okey, mula pada besok. Saya sambut je kat sini peluang lah kan, untuk bebas daripada jadi hamba masak ni. Letih Rao. Rao faham lah dari segi karakter kita ni bukan serupa je. Jadi flexible kan. So esok tu, dah lupa lah kes tu. Masuk ngajar tengah hari kan. Datanglah pukul 12 tu. Tengok, eh betul lah. Betul. Baru nampak ya. Depan, depan meja. Ni anak. Ni Muhammad Hidir. Ni Cikgu Rao. Ni kawan bapak. Apa ni, Tuan Haji Ali. Oh, Tuan Haji. Baik. Zaman tu, zaman di Rao dulu. Sekolah menengah. Cincin. Tahun 80. Ya. Tak, saya sekalian lebih, sorry, Rao 77 sampai 79. Ini kawan, apa, Tuan Haji Ali ni sangat jujur. Terbaik lah di warga sekolah menengah Cuncing tu, terbaik bagi bapak lah. He's the best man. Gak usah sampai dia dah nak meninggal. Empat hari dulu dia dah tanya nama saya. Mana abang saya? Cik sepul lah. Cik Peng kata saya dah lupa dah bawa Ali. Kau ada tak nombor telefon Cik Peng? Saya hari-hari jumpa dia. Oh, hari-hari jumpa dia. Okey, telefon kau ada. Kau tanya dia. Nanti minta nombor dia bagi kat saya. Ni salam-salam Tok Ki Ali. Cikgu Rao. Ini apa? Abang pada Fatimah ke? Ayah. Betul. Sekolah saya jawab pun dah. Saya pandang muka. Dua masuk tiga. Sekolah dah jawab pun dah. Dua masuk tiga. dua nak masuk tiga ke masuk dua? Dua masuk tiga. Masuk tiga lah. Dia tak apa sihat ya Cikgu Rao. Tadi yang bongsu bawa baik demam, batuk masih. Tu tamu cerita tadi ni yang Chin Peng tu dia ceras. Baru pencin. Pencin? Pencin lah, pencin. Gak penolong. Dia lama mengajar. Yelah. Pencin, lama dia mengajar. Tak adalah baru pencin. Baru lama. Tak cerita pasal yang dia ceras tu, dia di mana? Di Syaria? Rumah dia dekat mana? Rumah dia dekat sekolah. Kedai makan tu. Sekolah Tau Medah? Ke sekolah Bandar Terazak? Ceras. Champion yang gemuk tu, yang ada bawa motor tu. Ha. Oh, dekat Pulu? Ha. Champion kalau setakat raya hidup di sekolah Cuncing, sampai Z, aku tulis dalam diary aku. Sampai Z. Termasuklah yang dia ke Bukit Fraser tu dengan Aris. Aris hidup lagi dah? Aris. Tak tahu dia, hari tu dia tak sihat. Stroke. Lepas tu, lepas stroke tu, aku jumpa dia, ajak belanja makan dia sebelum puasa, pergi cari dia di rumah dia tu. Dia okey lah, tapi dia bercerai lah dengan isteri dia, budak dong tu. Cerai. Lepas tu aku parking depan rumah dia tu, dia pun sampai. Dia pergi rumah ni. Betul. Dia berhenti kereta dia, Viva dia tu, Wira dia tu, dia keluar. Ni apa ni, nak tanya sekejap. Sahaja aku punya mal lah kata. Cik. Kenal tak Aris? Dia kata, Aris ya? Aris mana ni? Dia cakap Kedah Pinang kan? Kata, tak tahu saya. Oh, tak tahu. Itu kawan apa ni, Ramli kan? Dia sebut.
Cikgu Ramli kah? Itu dia punya, dia punya abang boleh. Dia, abang je lah rekomen dia ke sekolah cuncing tu? Cuncing tu. Yalah. Dia perasan. Oh, kenal lah. Dia kata, jadi pakcik ni kawan Cikgu Ramli ke? Haruslah, dia kata. Dia 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 trik macam itu kan. Dia kata gini lah, kata Ring, kau ketiap muka aku sekarang kenal tak? Itulah tadi dia trik dia. Dia kata ingat nak teguk, dia kata. Tapi takut, ya, takut orang lain. Okey, senang cerita dah, kita jom, kita makan dulu. Buka puasa kat kedai lah kan. Aku beritahu pada anak. Dia kata, oi, dia jack lah anak kan. Dia kata, dengan bapak dulu, dia kata gini-gini-gini lah kan. Dia kata, sudah lah cerita, kita pergi, kita belanja tu, buka puasa nanti. Dia senyap. Ambil telefon dia masa itu. Dah telefon rosak, hilang dah. Dan bila Rauh pesan, kata ayah sihat lagi, kata alhamdulillah, kita nak sangat jumpa. Tapi bila saya nak pergi, saya tak pergi-pergi KL lepas cakap. Itulah. Lama tak pergi pun kan. Lama tak pergi. Tak sihat. Kaki, kemudian kerap demam. Lepas tu, hal kewangan juga, of course. Jadi, nak kena selesaikan beberapa kewangan kat sini. Jadi, tak apalah. Yakin je pada Allah, Allah akan tolong juga lah, kenalkan jumpa nanti. Jadi ni pun dah kira final lah. Apa usaha saya untuk cari duit dah kira final by next week. Kira 100% beres. Dah boleh lah bayar hutang-hutang semua sekali. Saya siapkan hosting tu lah, suara tu lah, PhD tu. Hosting tu saya akan ambil tu. Tapi sebelum hantar tu nak pergi jumpa pemeriksa luar tu, Dr. Zakar Ali kenal kan? Zakar Ali kenal lah. Ada pesan lah dengan dia, kata WhatsApp pada Prof. Zakaria, kata minggu depan, kata Prof, kalau izin Allah, saya boleh. Dia kata, dying, dia kata kena ajak driver lah, ada co-pilot, kata ada pisah dengan adik. Dia beli kereta baru, bukan baru lah, kereta second-hand. Lepas tu, apa, nak ambil lukisan kat Sri Melaya, jumpa Prof. Zakaria Ali, okey ni, thesis tu. Okay, kita tengok mana satu yang kena susun balik. Dia kata di penyedia, susun je, perengkan tu kan. Ada yang atas, ada yang bawah. Yang lain tu komplit. Tak ada masalah. Finding pun dah tepat. Kemudian saya pergi siap yang itu. Cari tarikh Viva. Dapat tarikh Viva tu. Mungkin dalam Januari ni juga cadangnya. Nak pergi ke Turki. Bawa kru. Buat, syarat satu daripadanya ialah produce film. Produk kreatif kan. Tajuk tu intelligent, tentera. Dia syuting di sana juga seminggu, belajar sendiri lah tu. Skrip buat sendiri? Skrip buat sendiri? Skrip? Semua saya pakai kat sini. Skrip tak susah, Rauh. Tengok skrip drama banyak keluar. Saya dah buat drama yang dulu masa Nasir jual, siapa namanya? Amin sahab jual, saya buat 40 buah. Yang dapat duit balik dalam sekitar 20 buah. Lepas tu saya stop. Lepas tu bila kena boycott banyak, dia want boycott, dia kata Dayang Ramli Akhil ni sokong pembangkang, tak sokong kerajaan. Jadi skat dia. Kata kata kawan-kawan dalam senyap-senyap lah kan. Tak apalah tu. Kata bila ada duit banyak ni, saya terbit sendiri. Dia pergi ke Mekah, Madinah, balik. Bolehlah masuk dalam studio, boleh edit balik, upah lah, upah kat suara kan banyak kemudahan. Ya, boleh upah. Jasni tu mahir dalam dekan tu, mahir. Itu satu. Dia nak masukkan dalam Netflix. Runding untuk propose Netflix. Sebab dia intelligent. Dia punya hashtag Bantu Isa Muhammad. Bantu Isa Rasulullah dan Imam Hadi. Itu hashtag dia. Dia cerita dia sekarang nak bangunkan semangat pemimpin-pemimpin dunia melalui filem supaya orang Islam kita ni bersedia seperti mana orang Yahudi dan juga orang Brazil, orang Vatican City untuk bantu dia ni, nak bantu mas saya. Kita Islam, elok bantu juga Islam. Sebab sekarang tak ada satu bukti kita usaha nak bantu Nabi Isa. Nabi Isa dari segi Islam, dia akan turun ke dunia.
Jadi bila ada dalam bentuk filem tu, dia pengaruh tu lebih cepat. Macam James Cameron buat Avatar kan, dia buat cepat. Kenapa? Dia punya deep structure-nya ialah Cameron ni, atau James ni, dia nak orang kaji tentang Avatar tu bunian. In other way, means bunian. Jadi, kerohanian bunian tu lebih jujur daripada manusia biasa. Tu dia punya, saya baca jugalah banyak kajian tu kan. Dan teori filem pun banyak saya kuasai. Apa? Tu je Rao. Rao berapa lama lagi di... 4 tahun setengah lagi. 4 tahun lebih. Batal lagi di Kampung Awak? Sebab? Tak jadi ketua situ. Tak ke mana-mana duduk je lah. Sebab saya pun banyak buat kerja-kerja luar kan. Jadi okeylah duduk situ selesa lah. Itu tapak yang dipilih oleh Tok Janggut Kelantan dulu. Lama. Kawan-kawan cikgu juga lah. Tok Janggut original yang kena potong kaki, yang dipotong kaki tu. Tu betul. Tu nak cari balik. Tapi harus dia dah mati. Itu cerita deep apa ni story-nya. Itu kapal awal. Tapi sekarang ni. Bang. Kenapa tu? Dia ada exercise. Dia demam. Apa nak sebut tadi? Telefon masih ada telefon ni ke pakai ada dia bagi telefon lepas tu kan tak pernah berbunyi lah kita call tak boleh kena call adik dulu. Kau one thing kau kena minum madu lah ni dengan saffron Rao bantulah sebab tadi kan? Pun dia cerita dia macam lost. Yalah. Dia lost. Sekejap nanti dia catch up balik. Itu kan dah hilang lagi. Macam mak saya, meninggal 92. Kami gilir jaga dia di 3 tahun stroke. Dia meninggal 92 tahun umur dia. Dan 3 tahun lepas di Tanah Putih Baru. Tapi dia tak pernah lost. Tak pernah. Dia lumpuh tu, kita jagalah. Mandikan dia. Beri makan, suap lah. Kos kan, dekat-dekat. Boleh gitu je. Bapak meninggal umur dia 63. Tahun 83. Jadi, okeylah. Saya dah 68, rasanya, nampak tadi yang Allah bagi tu baru 75 baru padam. ada peluang lagi lah. Usaha saya secara hukum akal untuk bantu. InsyaAllah boleh lagi tu. InsyaAllah, bantu orang Islam lah. Saya dalam